Yes ya. Pemilihan pemain sendiri sih itu emang dari casting directornya dan Pak Manot sendiri. Kalau aku sih emang diajakin langsung sama Pak Manot. Pak Manot ceritain dia punya konsep cerita yang kayak gimana. Ya awal aku kaget juga sih karena ini karakter yang belum pernah aku bayangin sebelumnya dan bukan comfort zone aku buat main di karakter ini, tapi aku rasa ini cerita yang menarik, jadi dan pengalaman dan pelajaran baru juga, jadi aku bilang siap pak, aku ambil film. Poligami, emosinya gimana? Emosinya tidak semudah yang dibayangkan ternyata. Emosi cukup apa ya, cukup kompleks karena emang harus hati-hati banget, terus juga ya ternyata apa ya, tricky juga sih untuk bisa ngadepin apa namanya, bisa punya dua istri dan dengan konsep cerita yang kayak gitu. Wah, seru, lucu, tapi bingung, sedih juga. Wah, campur aduk banget cara saya. Kamu sendiri jadi istri kedua seperti apa nih di perannya kali ini? Jujur pas ditawarin aku takut banget bacanya, kayak sudah aku nikahi suamiku gitu. Tapi ternyata pas aku baca skripnya, terus aku cermati lagi nih karakter si Katie, ternyata emang gak sehonor itu. Mungkin kalau yang udah nonton paham kalau misalnya di film ini nih gak ada orang yang jahat, kayak semua perannya memiliki alasannya masing-masing gitu. Jadi perasaannya ya apa ya, jujur deg-degan banget sih, aku kan juga belum nonton, jadi kayak ini orang bisa relate gak ya, karena kan ini adalah sesuatu yang apa ya, yang jarang terjadi. Mungkin ada orang yang mengalami hal seperti ini tapi kan mungkin jarang terjadi gitu, jadi aku harap bisa banyak yang relate sih sama film ini. Standing langsung sama Rizky Nasar nih, gimana nih profesionalnya, terus ada agak canggung-canggungnya gak sih? Kebetulan kan ini bukan project pertama aku sama Rizky juga, emang kita udah sering kerja sama bareng sebelumnya. Selalu menyenangkan sih kerja bareng sama Rizky, dan paling canggung-canggungnya mungkin lebih ke kayak nah kita di sini hadirnya serius, terus banyak dan kita mostly menggunakan bahasa baku dan kita sehari-hari gak pernah menggunakan bahasa baku, jadi mungkin kayak agak ih kita ngapain ya gitu, jadi mungkin lebih canggungnya situ gitu. Dalam peran jadi dokter gimana sih Pak? Ada wah gila, itu aku deg-degan banget sih karena kayak aku kan kayak anak kecil ya, maksudnya kalau dilihat di sini aku tuh kayak bocah gitu. Terus orang percaya gak ini ada dokter aku di umur segini gitu, karena aku dianya dokter aku itu lama. Jadi itu yang paling aku deg-degan, bahkan dari awal ini tuh aku diwanti-wanti sama Pak Benny, dan kebetulan kan karena emang kalau aku ngomong sehari-hari itu semacam prank kan, kayak ih gitu-gitu. Jadi Pak Benny mohon dengan sangat kayak tolong ya, suaranya harus diikuti dewasain gitu. Jadi emang wah aku luar biasa sih tantangannya. Terus kan aku ada adegan periksa beneran hamil kan, maksudnya karena hamil gitu. Jadi gimana caranya ya biar aku kelihatan tua supaya nggak kelihatan kayak ini pertama kali gitu. Jadi paling aku sempat nonton video-video dokter Ovin lagi periksa, lagi di USG ibu hamil sih paling. Itu aku sendiri sih. Kebetulan untuk datang ke lokasi sendiri udah nggak sempat karena emang kita proses readingnya tuh sangat amat sempit waktunya, jadi emang aku nggak punya kesempatan datang langsung. Cuman kan untungnya sekarang udah ada dunia digital ya, jadi emang aku lebih banyak survei-nya lewat digital aja. Di YouTube juga udah banyak video-video gimana sih
bayangannya gitu. Nih dengan ada judul film ini, kalian berdua jadi makin udah mundur. Intinya film ini bukan untuk menakut-nakuti siapapun. Pasti setiap orang yang melakukan poligami udah punya apa ya? Udah punya pertimbangan yang matang dan gak mungkin kayak alasannya gak mungkin sesepele itu gitu. Dan apa ya? Dan film ini sama sekali gak menormalisasikan hal tersebut, gak sama sekali gitu. Ini cuma film yang wakilkan orang-orang tertentu yang beneran mengalami hal tersebut gitu. Jadi untuk orang lain melihatnya seperti apa ya terserah yang nonton seperti apa gitu. Jadi kalau untuk kita, aku ketakutan pribadi sih yang namanya jodoh itu kan dari agar Tuhan. Jadi gimana pun jalan pernikahannya nanti udah pasti diatur sama Tuhan. Jadi kita bisa pasrah aja. Tapi kalau misalnya jadi gitu di kehidupan kalian gitu, takut gak sih? Juga atau gimana mungkin? Iya nggak kebayang sih ini, ya, mungkin nggak semua orang juga nggak ada yang pernah ngebayangin kalau iya, tapi ternyata tidak seindah yang terlihat juga. Cowoknya juga bingung harus ngebagi perhatiannya, ngebagi cintanya, belum ributnya, dan wah apalagi dengan kalau yang di film ini dengan masalah yang ada, wah luar biasa sih itu kayaknya. Satu cukup deh. Ya kan kalau dibilang kan posisi laki-laki tuh kayak dipikir sama orang kan kalau poligami posisi laki-laki kan kayak ya udah kan dia cowok, kan yang dimajukan ceweknya, jadi yang pasti laki-laki ceweknya kan. Jadi aku pikirnya kayak gitu. Mungkin ya. Tapi kan enggak sebenarnya maksudnya mereka yang sudah melakukan hal tersebut sudah punya ilmunya masing-masing. Lah. Kalau enggak mereka enggak mungkin berani ngelakuin hal. Tapi jadi mungkin itu ya. Aku juga tau nggak, wah aku nggak tahu. Cuma ya kalau dalam Islam kan emang yang boleh kan berisi maksimal 4, tapi itu pun juga benar-benar digaris bawahin kalau bisa adil, kalau enggak ya jangan, karena emang apalagi bermain sama perasaan, kita nggak pernah tahu gimana kita bisa adil kedua perempuan bagi cinta. Lah itu ilmunya susah banget, kalau aku sendiri kayaknya belum nyampe situ ilmunya. Oke, okay, iya ini promo sudah ya. Oke okay, semuanya, terima kasih banyak sudah hadir hari ini. Jangan lupa buat nonton film kita Bismillah aku nikahi suamimu, tayang tanggal 23 Februari ini di bioskop. Jangan lupa, terima kasih semuanya. Terima kasih.